Mona pula dah keluarkan rantai salib dia. Kemudian Wani rasa badan dia jadi ringan. Dan satu benda Wani perasan, orang tua tadi dah bergayut dekat chandelier semula. Wani mula panjat atas meja makan dan melompat sana sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsikan lagi kisah Wani. Kali ni tentang rumah pula. Nak tahu kisahnya? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to rabak seram. Sebelum mulakan, saya akan sambung sikit pasal cerita jin majusi tu. Masa Wani berubat tu, 7 tempat mak abah dia usahakan. Ketujuh-tujuh tempat tu bagi petunjuk yang sama. Lebih parah lagi, 3 tempat Wani berubat tu, wajah dan suara dia berubah ke rupa dan suara si pelaku ni. Belum lagi tengah berubat, tiba-tiba perut Wani kembung macam katak. Bila berubat, keluarlah segala kotor yang dia dah termakan selama ni. Termasuklah air abu mayat, serbuk tulang anjing hitam, abu taring babi jantan dan segala benda kotor yang lain. Dekat 4 bulan berubat, satu hari tu Wani dapat mesej dari pelaku. Dia minta maaf dari hujung rambut sampai ke hujung kaki dan minta halal segala apa makan, minum dan kesalahan dia sepanjang mereka bersama tu. Motif semua kejadian ni sebenarnya keturunan dia tu ada Saka. Saka ni pula tak nak kongsi apa-apa hatta dengan suami sekalipun. Maknanya selagi Saka tu ada, selagi itulah tak boleh berkahwin. Cara untuk keturunan dia terlepas dari Saka tu ialah dengan cara lepaskan Saka tu pada orang lain yang dirasakan layak secara sedar atau tak sedar. Jadi Wani lah calon paling sempurna sebab dia melayan je semua benda yang datang. Kalau tak pergi berubat hari tu, misi mereka hampir berjaya. Wani tahu pun sebab tuan punya badan sendiri yang datang mengaku. Lepas kahwin, Wani tinggal dekat apartmen yang Adi beli tu. Tahun ni dah bertambah seorang lagi anak. Rasa macam tak cukup je ruang untuk 4 orang dekat apartmen ni dengan barang-barang lagi. Jadi lepas sarapan pagi tu, Wani sekeluarga menuju ke arah Taman Samudra. Rumah dekat sini tak adalah baru sangat, tapi fasiliti dia bagus. Pusing punya pusing, sampailah dekat Section A. Bila sampai dekat post guard Section A ni, Adi pun turun borak dengan guard tu sambil tanya pasal rumah. Lebih kurang 3 minit, Adi masuk dalam kereta semula. Adi kata ada 3 buah rumah yang nak dijual. Rumah dekat lorong 5 ada 2 buah dan sebuah lagi dekat lorong 6. Guard pun angkat palang bagi mereka masuk dalam taman perumahan nak cari nombor rumah yang guard tu tulis dekat sekeping kertas. Dekat lorong 5 ni majoritinya Chinese. 2 buah rumah dekat lorong 5 ni bersebelahan. Rumah nampak macam baru lepas cat dan jenis dekat tengah-tengah. Wani tak berkenan sangat dengan jenis ni. Wani pun gerak cari lorong 6. Lorong 6 ni selang 2 lorong dari lorong 5. Dekat sini nampak ada 3 buah rumah Melayu. Sampai hujung jalan, tak ada pula nampak papan tanda rumah untuk dijual. Cuma perasan dekat hujung lorong ni ada sebuah rumah kosong and lot. Halaman pula ada ekstra dari rumah jiran sebelah memanjang ke depan. Muatlah 4 biji kereta. Garaj pun ada 2. Pagar dia bukan main cantik lagi tapi agak tertutup. Tengok nombor dekat kertas, betul lah rumah nombor 23. Menghadap rumah ni pun ada sebuah rumah macam rumah yang Wani tengok ni juga. Punyalah besar rumah tu dengan halamannya, tapi ada kereta kancil parking dekat bawah garaj. Adi buat U-turn ke pondok guard tadi. Bila sampai sana, guard tu cakap gate rumah tu tak berkunci, tapi guard tu ikutlah sekali untuk tunjukkan kawasan sekitar. Masa Wani melangkah masuk je lepas dari pagar rumah, terdengar bunyi burung gagak bertempik. Anak nombor 2 Syaina masih lena dekat pangku Adi. Anak nombor 1
tu si Faiz ni macam biasa sentiasa aktif. Kawasan rumah tu dah agak terbiar, rumput dengan lalang pun dah bercampur aduk. Kata guard Naples tu rumah tu baru 2 bulan kosong, tapi kalau tengok gayanya nampak macam dah berbulan-bulan kosong. Bila Wani toleh ke muka pintu, pintu depan tu memang dah tengah-tengah. Mungkin Adi perasan Wani tengah pandang pintu tu, jadi dia pun cakap lah yang pintu tu memang tak bertutup dan tak berkunci. Lepas tu laju je Adi jalan ke arah pintu sambil ajak guard Naples tu tengok dalam rumah pula. Dalam masa yang sama, bunyi gagak tu masih berbunyi lagi tanpa henti. Wani ikutlah dari belakang. Dalam rumah macam biasa je. Dekat bawah ni ada ruang tamu yang agak mencurigakan. Tak ada sawang langsung, tapi atas lantai penuh dengan tai kelawar dan tai cicak. Ruang tamu tu bersambung dengan bilik makan. Bertentang dengan bilik makan ada sebuah bilik yang dicat dengan warna hijau lembut. Sebelah bilik makan ada dapur kering yang boleh muatkan dalam 5 orang dalam satu masa. Bila masuk je ke dapur basah, Wani dengan Adi terpegun. Dapur tu macam bilik peperiksaan. Bila tengok dapur tu, hati Wani dah tak berkenan dah. Tapi sekali lagi, laju je Adi menonong naik ke tingkat 2. Si Faiz dah terjerit-jerit, geli dengan lantai kotor dekat ruang tamu tadi. Wani terus pegang tangan Faiz dan perlahan-lahan naik tangga ke tingkat atas. Baru separuh langkah naik tangga, Wani tercium bau hanyir dan tengit. Cepat-cepat Wani pimpin tangan Faiz naik ke atas. Sampai tingkat 2, dekat sini ada 3 bilik. Belah kanan ada 2 bilik medium. Dekat sebelah kiri, master bedroom yang saiznya sama dengan 2 bilik medium tu. Sampai dekat tingkat 2 ni pun bunyi burung gagak tak berhenti-henti lagi. Malah makin galak pula bunyinya, saling sahut menyahut. Bila Wani masuk je salah satu bilik medium dekat tingkat bilik ni, dia rasa lain macam. Bilik berwarna biru awan, ada 2 tingkap dan kesan baru di simen tanpa dicat. Bila Wani perhati sekeliling bilik, mata dia tertacap dekat jam dinding bilik tu. Jam tu mati tepat pada pukul 4. Tak tahu mati pukul 4 pagi atau 4 petang. Tiba-tiba rasa seram pula. Bila Wani masuk ke master bedroom, tak semena-mena anjing dari rumah depan yang bawah garaj ada kereta kancil tu menyalak-nyalak. Dari tingkat bilik ni, Wani nampak anjing tu menyalak sambil berpusing-pusing dekat tiang yang tambat tali leher dia tu. Dengan bunyi gagak ditambah pula bunyi anjing rumah sebelah, bising betul bunyinya. Wani terfikir pula macam manalah kalau dia tinggal dekat sini. Memang jawab ni tak tidur siang lah anak dia nanti. Alang-alang dah dekat tingkat atas ni, Wani terus naik ke tingkat paling atas, tingkat 3. Dekat atas ni ada 2 bilik lagi. Tapi tak tahu kenapa Wani rasa benci tengok cat dinding tingkat atas ni. Padahal dinding ni warna biru. Bilik yang belah belakang Wani tak masuk langsung, tapi bilik yang belah depan ni Wani masuk pun bila nampak Adi dah sampai ke tengah bilik. Dalam bilik ni ada tandas. Dalam tandas tu ada sebuah cermin besar. Masa Wani lalu depan bilik air tu, Wani terpandang wajah dia dalam cermin tandas tu. Wani nampak wajah dia dalam cermin tu nampak kusam sangat, dengan mata menjeling je. Tiba-tiba muncul bau tengit. Cepat-cepat Wani pegang tangan Faiz sambil melangkah ke tangga. Sampai dekat tangga tu, bau tengik tadi dah jadi bau bangkai, busuk sangat sampai Wani rasa nak termuntah. Adi boleh pula melilau dalam bilik tu. Bila Adi nampak Wani laju je turun sambil pegang tangan Faiz, Adi pun ikut turun sama. Sampai bawah, Wani terus keluar dari rumah. Sampai dekat luar tu, Wani termengah-mengah bernafas. Lepas tu Wani bawa Faiz masuk dalam kereta. Adi borak-borak kejap dengan guard sambil ambil nombor telefon tuan rumah. Adi masuk je dalam kereta, Wani terus tanya pendapat dia pasal rumah tu. Dengan muka bersungguh-sungguh, Adi cakap tak nak. Seram katanya. Wani pun terus cerita apa yang dia alami masa dalam rumah tu. Wani perasan, Adi pandang je muka dia, nampak macam pelik. Bila Wani tanya kenapa, Adi cakap dia tak dengar dan tak bau apa-apa pun macam Wani cerita tu. Mana ada bunyi burung gagak bersahutan dengan anjing menyalak. Kalau ada bunyi dan bau macam tu, mesti anak sulung dia si Faiz tu dah sibuk bertanya itu ini. Wani jadi keliru. Lepas kejadian tu, mereka masih cari rumah lagi. Ambil nombor dengan guard tu pun buat syarat je. Kesian penat dia bergayuh basikal nak tunjukkan rumah tu. Selang 2 minggu, satu hari tu Wani dapat panggilan daripada Mak Lang dia. Mak Lang kata dia nak ikut anak sulungnya tinggal dekat Hong Kong dan minta Wani tengokkan rumah dia sebab Wani ni boleh dikatakan anak buah dia yang paling rapat dengan dia. Lepas borak-borak, Mak Lang suruh Wani duduk rumah dia. Mak Lang kata macam tak elok pula biarkan rumah tu kosong lama-lama. Lepas bincang dengan Adi, Adi setuju nak pindah sebab jarak antara rumah Mak Lang dengan pejabat Adi tak jauh mana. Lepas sebulan Mak Lang ke Hong Kong, Wani sekeluarga pun pindah. 2 bulan tinggal dekat rumah Mak Lang, tak ada masalah apa-apa. Wani pun dah mula kerja balik dekat Kelana Jaya. Adi masih kerja dekat KL. Anak-anak pembantu rumah Mak Lang yang uruskan. Nama pembantu rumah tu Mona, orang Filipina. Sampailah satu pagi tu, Wani terbangun dan rasa sangat dahaga. Wani pun turun ke dapur sambil nak ambil botol susu si Aina. Masa Wani turun tu, dia terdengar bunyi waterfall hiasan dekat tembok halaman rumah terpasang. Wani jenguk keluar.
memang sah terpasang. Dibiarkan dulu. Niat nak offkan lepas minum air nanti. Lepas siap segala urusan dekat dapur, bila Wani nak offkan switch waterfall tu, air dah off pula. Wani pun pandanglah bilik Mona. Tutup. Malas nak fikir bukan-bukan, Wani naik sambung tidur semula. Esok pagi sebelum pergi kerja, Wani pesan dekat Mona jangan on waterfall tu melainkan ada majlis atau tetamu yang datang. Mona mengangguk je tanda faham. Seminggu lepas tu, Adi out station ke Penang. Tinggallah Wani, anak-anak dan Mona. Satu malam tu, mereka makan dekat luar. Lepas balik rumah, Wani suruh Mona salinkan baju anak-anak. Wani pula pastikan semua pintu dikunci dan hidupkan alam. Lepas tu Wani ke dapur sebab tadi ada beli buah. Bila patah balik nak ke tangga bilik, Wani perasan pintu utama rumah terbuka sikit. Tak rapat. Pelik juga. Kalau penceroboh masuk, mesti alam berbunyi dan Wani yakin dia dah tutup rapat-rapat pintu tu tadi. Disebabkan dah mengantuk, Wani rapatkan pintu tu dan naik tidur. Malam tu, tidur dengan nyenyak tanpa gangguan. Bila dah berminggu-minggu kejadian tu berlalu, Wani pun dah lupa. Tapi ada satu pagi tu, Adi ajak ke pasar tani Shah Alam. Wani macam dah pelik. Selalunya, Adi punyalah payah nak pergi ke tempat orang ramai macam tu. Kalau pergi pun, Adi duduk dalam kereta dengan anak-anak. Wani dengan Mona je turun pergi beli barang. Rupa-rupanya, Adi cakap dia nak cari kayu tas. Wani tertanya-tanya juga, benda apa kayu tas tu dan nak buat apa? Adi pun buka cerita. Kata Adi, minggu lepas, lebih kurang pukul 3.30 pagi, dia terbangun sebab terdengar bunyi waterfall terpasang dekat halaman rumah tu. Adi pun pergilah jenguk. Tapi bila jenguk, tak ada bunyi apa-apa pula. Sunyi sepi. Alang-alang dah terbangun ni, Adi pergilah jenguk anak-anak dekat bilik sebelah. Lepas tengok anak, Adi keluar. Masa nak rapatkan pintu bilik anak-anak tu, Adi terdengar jelas bunyi orang tengah mandi dekat dalam tandas bilik anak tu. Adi pelik. Takkan si Mona mandi dalam tandas bilik anak pagi-pagi buta? Bila Adi buka pintu nak masuk dalam bilik anak, bunyi orang mandi tu dah hilang. Adi pergi jenguk tandas. Lantai basah macam baru lepas digunakan. Disebabkan rasa ingin tahu, Adi periksa family room yang gelap gulita tu. Rumah ni ada 4 bilik asalnya. 1 bilik pembantu rumah dekat bawah, 3 bilik lagi dekat atas. Tapi maklang dah ubah suai bilik ni yang bersambung tandas dengan bilik anak jadi family room. Dalam family room ni ada panggung wayang mini untuk family dan kawan-kawan rapat melepak. Walaupun Adi masih tak puas hati sebab tak ada sesiapa dekat family room tu, tapi dia malas nak ambil serius sangat. Dia patah balik ke bilik anak-anak. Lepas pastikan semua okey, dia masuk tidur. Malam esoknya, pukul 11 malam, masa tu Wani dengan anak-anak dah tidur. Adi baru teringat nak periksa email kerja yang sangat urgent. Jadi dia pun masuk buat kerja dalam family room sambil layan TV. Mulanya semua okey, tak ada apa-apa gangguan. Tiba-tiba sekuriti alarm berbunyi. Adi terus bekerjalah turun ke bawah. Bila sampai dekat bawah, Adi tengok Mona dah hentikan bunyi alarm tu. Mona beritahu pintu depan terbuka. Terkejut jugalah Adi. Tapi Mona kata benda tu dah biasa, memang selalu jadi macam tu. Masa ni Adi dah malas nak bersoal jawab dengan Mona. Dia naik ke atas, dah tak ada mood nak buat kerja. Adi ingat nak sambung esok je sebab esoknya hari Minggu. Adi tutup laptop, matikan TV dan lampu. Pintu family room tu Adi biarkan terbuka sikit. Kemudian Adi periksa anak-anak. Bila dah puas hati, dia masuk dalam bilik. Dah jadi kebiasaan, Wani dengan Adi ni memang tak rapatkan pintu bilik supaya anak boleh masuk bilik mereka bila-bila masa kalau ada apa-apa. Nak elakkan bilik tu jadi gelap sangat, selalunya mereka pasang lampu mini pantry dekat tengah-tengah ruang tingkat atas ni. Lepas dah pastikan semua okey, Adi pun tariklah selimut nak tidur. Baru je nak lelapkan mata, tiba-tiba Adi terdengar bunyi TV dekat family room terpasang. Perlahan-lahan Adi pergintai, memang sah. TV dah terpasang, laptop pun dah on balik. Adi bertenang kejap, ambil mood. Lepas tu cepat-cepat dia off TV dan laptop dan terus balik ke bilik semula. Tak ada nak toleh-toleh belakang dah. Pagi Sabtu tu, pagi-pagi Mona dah bising. Air dekat dalam kolam mini ni berkurang. Bila Wani pergi tengok, dah tinggal suku je air dalam kolam mini tu. Wani pun jenguklah periksa kalau-kalau ada bocor. Adi pula jenguk dari jauh je. Lepas makan tengah hari, Wani lepak dekat bawah sambil tengok anak-anak main. Mona sibuk basuh baju. Tiba-tiba Adi meluru turun dari tingkat atas. Muka nampak cemas. Bila Wani tanya, Adi cakap tak ada apa-apa. Malaslah Wani nak tanya banyak-banyak lagi. Sebulan sekali Wani akan bagi cuti dekat Mona pada hari Ahad. Jadi dia bolehlah pergi keluar mana-mana. Tinggallah Wani, Adi dengan anak-anak dekat rumah. Nak dijadikan cerita, lepas makan tengah hari, Wani teman anak-anak baca buku dekat dalam bilik. Disebabkan waktu Zuhur dah nak masuk, Adi pergi masjid nak solat dekat sana. Bila dah baca buku ni, anak-anak pun terlelap, dengan Wani sekali pun terlelap. Bila sedar je dah pukul 3 petang, Wani bangun pergi ke bilik nak solat. Masa keluar dari bilik anak, Wani dengar Adi tengah rancak menaip dekat laptop. Tak adalah dengar macam guna typewriter tu, tapi masih ada bunyi lah. Lepas tu dengar suara orang menyanyi lagu Melayu klasik, mungkin dari radio kot. Disebabkan
menyebabkan bagi Wan ni tak ada benda pelik, jadi dia buat tak tahu je lah. Terus masuk ke bilik nak solat, tak jenguk pun family room tu. Masa rakaat ketiga, Wan ni dengar bunyi kereta masuk ke garaj. Dalam tengah solat tu boleh pula terfikir, siapa pula yang datang? Ke Adi nak keluar ni? Lepas habis solat, Wan ni pusing belakang. Terkejut dia bila nampak Adi tengah tercongok atas katil. Terjerit jugalah Wani masa tu. Wani pun tanya Adi, macam mana boleh Adi dekat sini sedangkan baru tadi dia dengar bunyi kereta? Adi cakaplah dia baru balik dari masjid. Lepas zuhur tadi ada orang buat akikah dekat masjid. Adi pun join sekali. Bila dengar Adi cakap macam tu, Wani terus berlari ke family room. Tak sempat nak buka telekung. Sampai dekat family room, tak ada sesiapa pun dekat situ. TV pun tak on. Habis siapa yang menaip tadi? Berbalik pada cerita nak cari kayu tas tu, lepas Adi cerita semuanya, baru Wani buka cerita semua apa yang dia alami. Bila Wani tanya apa fungsi kayu tas tu dengan kejadian misteri dalam rumah ni, Adi cakap kawan pejabat dia beritahu setan dengan haiwan liar takut dengan kayu tas ni sebagai ikhtiar hindari makhluk halus. Malangnya pusing punya pusing, tak ada orang jual kayu tas. Wani pun terfikir alternatif lain. Adalah seorang kawan dekat FB ni tag Wani pada satu artikel cara-cara mengusir makhluk halus. Tapi bila Wani amalkan ayat tu, makin teruk pula gangguan. Hampir setiap malam Mona mengadu kucing liar pecah masuk dapur, sepahkan dapur. Tu belum campur pecahkan pinggan mangkuk lagi. Ikan dalam kolam pula masuk hari tu dah 3 ekor mati. Yang paling ngeri, ikan ni mati tinggal tulang semata-mata. Bila Wani mengadu pada kakak klinik dekat pejabat, dia suruh Wani bela ikan puyuh. Yang sadisnya, hari pertama Wani beli ikan puyuh, baru je dia letak dalam akuarium, ketiga-tiga ekor dah menegak duri dekat belakang badan dia. Tengah malamnya, yang hidup tinggal 2 ekor je, seekor lagi dah terapung dalam air. Lusanya, masa Wani balik kerja, dia nampak ada seekor je dalam akuarium. Bila tanya Mona, Mona cakap dia pun tak perasan mana pergi seekor lagi. Malam tu masing-masing cari ikan puyuh tu. Akhirnya ada jumpa ikan tu dekat dalam bilik anak, dalam bakul mainan. Pelik, macam mana ikan tu boleh naik tangga ke bilik anak? Siap berbau hanya lagi bilik anak masa tu. Jadi tinggallah seekor je ikan puyuh dalam akuarium tu. Ikan puyuh seekor tu pun bertahan lebih kurang seminggu. Lepas tu mati. Depan mata Wani sendiri, ikan puyuh tu melompat-lompat dalam akuarium sampai berkocak-kocak air. Lepas tu dah tak bergerak, terapung dekat permukaan akuarium. Lepas ikan puyuh ni mati, Wani beli lagi ikan puyuh. Dekat setahun Wani tinggal dekat rumah tu, adalah dalam 23 ekor ikan puyuh Wani bela, tapi semuanya mati. Kemuncaknya, bila satu malam tu Wani dengan anak-anak baru balik dari taman. Si Faiz dekat dapur dengan Adi, si Aina naik mandi dekat atas dengan Mona. Wani pula masa tu tengah period, dia ingat nak masak lah makan malam-malam tu. Masa Wani tengah turun tangga, dia terdengar bunyi pintu ruang tamu terbuka. Bila sampai bawah, memang pintu tu terbuka sikit. Wani rapat kan dan cepat-cepat pusing nak ke dapur. Tapi tiba-tiba langkah Wani terhenti, terkaku. Sebab dia perasan chandelier dekat atas kepala dia berhayun-hayun dengan longlai. Macam mana Wani perasan? Sebab Wani nampak bayang-bayang dia bergerak. Bila Wani dongak ke atas, dia nampak ada satu orang tua dengan muka mengerutu tengah seronok berayun atas chandelier tu sambil tersengih menyeringai pandang Wani. Kebetulan Adi baru keluar dari dapur. Bila nampak Wani dah keras dekat bawah tu, cepat-cepat Adi datang peluk Wani dan sandarkan dekat sofa. Lepas tu Wani kena rasuk. Sebenarnya Wani sedar dia kena rasuk, tapi dia macam tak dapat kawal badan dia. Macam ada satu entiti lain yang guna badan dia untuk menjerit dan meracau. Adi pun bacalah ruqyah sikit-sikit yang dia belajar sebagai langkah berjaga-jaga, sebab Wani ni senang kena rasuk. Bila dah okey, tak lama lepas tu Adi ajak Wani pergi makan. Masa tengah makan ni, Wani dapat rasa orang tua tu tengah berkeliaran sekeliling dia. Wani jadi tak tentu arah. Bila Wani intai bawah meja makan, dia nampak seekor harimau tengah renung mata dia. Wani jadi tak keruan. Tiba-tiba dia menangis dan meraung. Lepas tu ketawa terkekek-kekek sampai anak-anak lari peluk Adi. Mona pula dah keluarkan rantai salib dia. Kemudian Wani rasa badan dia jadi ringan. Dan satu benda Wani perasan, orang tua tadi dah bergayut dekat chandelier semula. Wani mula panjat atas meja makan dan melompat sana sini. Akhir sekali yang Wani ingat, Adi bertakbir dengan kuat, "Allahu Akbar." Kemudian dia azan. Makin lama Wani makin lemah dan akhirnya Wani tak sedarkan diri. Bila sedar, hari dah siang. Adi tak pergi kerja hari tu sebab nampak wallet dengan jam tangan di atas meja. Lepas tu dengar orang tengah mandi dalam bilik air sambil bersiul-siul. Wani pun turun perlahan-lahan dari katil. Badan rasa sengal dan ngilu. Perut pula terasa lapar. Dengan tak basuh mukanya, Wani turun ke bawah. Sebelum boleh, Wani tak nak pandang chandelier yang tersangkut tu. Lalu dekat bawah tu pun rasa tak sanggup. Bila Wani pandang je meja makan, sekali lagi Wani menangis sebab nampak Adi tengah sarapan nasi lemak dengan anak-anak. Kalau Adi tengah makan dekat bawah ni, habis siapa pula yang tengah mandi dekat atas?
Wani terkaku, menangis. Cepat-cepat Mona datang tenangkan dan dudukkan Wani dekat kerusi makan. Anak-anak dan Adi dah kalut. Tiba-tiba anak sulung si Faiz tu menjerit, "Hantu, hantu!" Serta merta huru-hara balik rumah pagi tu. Maka bermulalah tragedi penampakan dan kerasukan. Hari tu je dekat 8 kali Wani kena rasuk. Adi sampai lembik. Mona pun dah bengkak mata ketakutan. Sudahnya petang tu mak mertua datang ambil mereka semua bawa ke rumah pakcik dekat Pandai Indah untuk berubat. Kalau ikutkan cerita mereka, hampir pecah kepala pakcik Wani kerjakan. Siap mengaung macam harimau lagi. Dengan bersilat dan menari makyungnya, semua ada. Rupa-rupanya rumah Mak Lang tu ada penjaganya sendiri. Sebelum ni tak ada yang menentang, tapi disebabkan Wani suka baca manzil, setiap kali lepas solat subuh dan maghrib, benda tu kepanasan dalam rumah tu. Pakcik yang ubatkan Wani tu keras tak bagi Wani balik rumah tu semula. Tapi mana boleh macam tu, Wani balik juga ditemani pakcik tu. Lusanya mereka pindah. Mona pun ikut sekali. Lagi 5 bulan kontrak dia habis. Tapi Mak Lang setuju nak terminate awal. Dia dah tak nak renew katanya. Mona pun nak balik kampung jaga mak katanya. Mak Lang pula bila bagi tahu pasal semua yang jadi ni, dia diam je. Paling panjang pun dia cakap, "Mak Lang minta maaf. Mak Lang tak sangka sampai jadi macam ni." Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya, hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.